Wal hayatu wa iya la tata'allaku bisya'in Sifat hayat dia tidak bermutalik dengan sesuatu pun Hai Artinya li'anna karena bahwasanya sifat hayat La tatlubu amrun za'idan Dia tidak menuntut akan perkara yang lebih Ala qiyami abi Atas berdirinya ya, Sifat hayat di tempatnya Tempat sifat hayat dia udah hidup aja ya, hidup aja hayat hidup bahkan, bahkan ia sifatun bahkan dia adalah sifat yang mensohkan yang mensahkan jadi dia sifatnya mensahkan ya. mensahkan maksudnya membolehkan ya semata-mata pembolehan yang sifatnya akal liman qomat bihil idraka bagi ya zat yang berdiri dengannya mensahihkan apa akan idrak ya mengetahui ai artinya batas tasbut tetap tetap kuna aliman bahwa Allah bersifat alim mengetahui samian mendengar basiran lagi melihat iya kenapa karena ada hayat kalau nggak ada ayat yang nggak bisa, nggak bisa animan, nggak bisa samian, nggak bisa basiran. Kalau kalau mati bisa nggak ngelihat? Enggak. Dengar bisa nggak? Enggak. Melek nggak bisa. Orang mati melek serem. Nah, jadi kalau begitu dia wahia sartun fil jamii Nah, dan dia itu sifat ayat Syarat pada semua sifat hmm. Syarat semua sifat Iya Kalau enggak, enggak hidup Enggak bisa kuasa Enggak hidup Enggak bisa menghendaki Enggak hidup Enggak bisa ngelihat Enggak bisa dengar Hidup Ya Zamo min ada mujami sifat ma'ani. lazim daripada tidak adanya itu sifat hayat oleh tidak ada seluruh sifat-sifat maani wala yalzamu min wujudiha dan tidak lazim daripada adanya wujudul wala adamun wujud dan juga tidak ada tidak lazim tidak tetap daripada adanya oleh ada oleh ada dan juga tidak dan juga tidak tidak ya. dan juga tidak Adam ya. tidak lazim daripada adanya sifat hayat eh, oleh wujud karena wah, walaupun enggak hayat tetap wujud iya wala Adam juga enggak ada itu orang udah mati iya orang udah mati dibilang enggak ada bisa enggak begitu enggak kalau dalam pengertian enggak ada hidup itu oh lain lagi ada tuh dia ada ada man udah mati Si Anu dia ada nggak? Ada, udah kita emang udah nggak ada, udah nggak ada, udah nggak ada, udah nggak ada, udah nggak hidup. Hmm. Tapi jasadnya ada. Wahza hmm. akikatu ini adalah akikat syarat. Ya semuanya bergantung sama ya, hayat. Wasam awal basaru sifat sama dan sifat basar. Ya. Al mutaalikoni yang mutaalik keduanya bijami ilmu judat dengan segala yang mau judat. Haza ini aidon pula maktu pun alamat takodama diatapkan atas apa yang telah lalu. Ya. Wa makna sami mana sama alazi yang hiya sifatun dia itu sifat lima ulana kepada bagi Tuhan kita jalla wa azza wa dia adalah maknan qaimun bi zatihi makna yang berdiri di zatnya Allah taala yan kasifu la bi kullu mawjudin yang terbuka baginya dengannya oleh setiap yang mawjud nah ya. setiap yang mawjud in kisab terbuka sawaun sama saja kana qadiman dia itu qadim Kazati seperti zatnya Allah Taala. Allah bisa dengar. Aw hadisan atau hadis. Nah, kita ini semua nih selain masih Allah. Allah bisa dengar. Kasairil sini Seperti sekalian yang baru. Wa huwa madzhabu Syaikh Abil Asani Asy'ari Dia dalam mazhab Syekh Abi Hasan Al Asy'ari. Wa qila dan dikatakan inna ma'nya dia itu ya ta'ala ku bermutalik bil aswati Pakot dengan suara-suara saja. Qil ya. Jadi yang umum, -umum yang kuat semua bukan hanya suara. Kaifa makanat bagaimana adanya. Wa ya. ma'na'l basari makna basar melihat fi hakita la pada hak Allah taala huwa dia adalah maknan qaimun bi zatihi aniyati yang kasyifu la'un bi kullu mawjudin. Makna yang berdiri di zatnya Allah taala yang berdiri maksudnya yang ada di zatnya Allah taala terbuka baginya dengan sebab sifat itu oleh seluruh yang maujud ya, seluruh yang maujud Allah bisa lihat sawaun kana kana qadiman aw hadisan sama saja yang maujud itu qadim ataupun hadis wa za bila khilafin bainal aimati ini tanpa khilaf enggak ada perselisihan di antara para imam sepakat Wa mana muta'alikani makna muta'alik keduanya At-talibani bil'in kisyafi li jami'il mawjudati Yaitu menuntut keduanya dengan terbuka Bagi seluruh yang mawjud Seluruh yang ada terbuka, kelatan Wa sama Allah bi'uzunin wa la Tidaklah dengar Allah dengan telinga ya, daun telinga tidak juga dengan lubang telinga enggak. itu manusia begitu jadi gimana dong Allah alami Allah maha tahu ya walaihsa biasoru basoruhu bi wala ajfanin ini enggak enggak juga ngelihatnya Allah dengan ya hitam mata pupilnya hitam mata dan juga enggak dengan kelopak mata laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir tidak ada sesuatu yang menyerupainya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat jangan sama kena nama kita jangan kita bilang begini kita ni bisa melihat Allah bisa melihat sama-sama kita bisa melihat man melihatnya Allah lebih daripada kita nah, itu enggak boleh kita berbuat Allah juga berbuat man perbuatan Allah sama kita berbeda itu berarti kita punya perbuatan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala wal kalamu wallahu anabismillah Allah